Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini ku lakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi. Roman pulang. Masya Allah, bunganya cantik sekali. Seperti wajahmu, Ana. Apakah kamu ada di rumah, Ana? Huh? Roman datang tuh. Masuk, Roman. Masuk, Roman. Masuk, masuk, masuk. Masya Allah, kau cantik sekali. Masya Allah, Ana. Sebenarnya Roman ingin berbicara denganmu. Dan Roman ingin memberikan hadiah untukmu, Ana. Apakah kau sudah menerimanya, Ana? Hadiah apa yang anak kau kasih, Roman? Sebenarnya aku mau memberikan hadiah berupa bunga. Bunga apa tuh, Roman? Ana, sebelum Roman memberikan bunga, izinkan Roman untuk memicingkan mata. Terimalah bunga, Roman. Ini bukan bunga, Roman. Masya Allah, ini sudut mamaku. Maaf, Ana. Ini Ana. Masya Allah. Coba dicium, Ana. Kenapa bunganya bawa kontur, Roman? Masya Allah. Karena bunganya di belakang punggungku. Jadi bunganya bau kentut. Itu harum sekali, Ana. Coba kau cium setiap malam. Pasti kau tertidur lelap. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata kau sudah menyediakan gitar untukku, Ana. Ini adalah kekasih keduaku, Ana. Selain dirimu, ini adalah kekasih keduaku. Gitar. Masya Allah. Apakah boleh Roman bernyanyi, Ana? Ana, Roman. Masya Allah. Suara Roman tersangkut. Karena Roman semalam banyak makan kedondong. Masya Allah. Roman ulangkan kembali. Ana, Ana, kau cantik sekali. Ketiakmu berdaki. Hei, Roman! Apa yang kau nyanyikan ni? Masya Allah, Roman lupa. Karena melihat wajah Ana yang begitu cantik. Roman muak main bergitar. Roman mau mengajak Ana jalan-jalan ke pasar. Apakah Ana mau? Roman ajak berjalan-jalan. Mau, Roman. Ayolah, Ana. Kita keluar ke pasar sambil minum es kepala. Bukan kepala, Roman. Ajak. Kelapa. Masya Allah, Roman lupa. Ayo. Gitu, Ana, ya, apa, Roman? Masya Allah, kau sekarang sudah buta, Ana. Apakah kau tidak bisa melihat di bawah itu kendaraanku, Ana? Kalau ini yang kau bawa, Roman, tau enggak aku jalan mau kodot. Cuma lu apa aja kau ini? Udah bunga kau makan, kau! Apa arti? Ana, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah, perempuan
tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ana. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi Roma, semua ini kulakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Ana. Roma. Tak perlu kau kemukakan seribu satu macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku. Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku. Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku. Kau... Ana. Kalau begitu, Ana, aku pulang saja, Ana. Maaf, Roman. Tidak, Ana. Hey. Pulang, Ana.